Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Di petang yang mendung dan hujan rintik-rintik, kami hadir kebakaran yang berlaku di tengah-tengah belukar. Dari jauh dah nampak kepulan asap hitam. Dalam hati mula berbisik, mesti besar kebakaran ini. Tengok pada asap hitam tu, kebiasaannya kebakaran melibatkan getah seperti tayar. Bila dah sampai di kawasan berhampiran tu, tak jumpa jalan masuk. Sudahnya berpusing-pusing mencari jalan masuk. Selesai tawaf satu pusingan, kami putuskan untuk berhenti di tepi jalan dan meredah. Belukar menuju ke punca kebakaran adalah dalam 1 kilometer berjalan kaki. Akhirnya sampai di lokasi kebakaran. Kebakaran melibatkan longgokan kon jalan yang terbakar. Api sangat marak, tapi satu masalah yang kami hadapi. Jentera bomba tak boleh nak masuk, tiada akses. Kita buat tinjauan di sekitar kawasan mencari akses untuk jentera bomba. Akhirnya lokasi paling hampir kita jumpa berhampiran dengan stesen MART. Letak jentera di situ dan mulakan kerja membentang hos sepanjang. Seribu 1,200 kaki iaitu bersamaan dengan 12 gulung hos.
Pemadaman dibantu dengan janaan air dari pre-removal water tanker. Kerja pemadaman berjalan lancar dan kebakaran berjaya dipadamkan sepenuhnya. Setelah selesai pemadaman, kerja mengemas peralatan dan balik ke balai. Habis kerja lebih masa hari ini. Alhamdulillah selesai. Sekian.